Boleh tak baca surah lepas Fatihah dengan imam masa mayang jemaah? Jawabnya boleh. Tapi sunat kita mendengar bacaan surah daripada imam. Melainkan imam baca perlahan atau mikrofon rosak, atau kita duduk jauh daripada ni belakang tak dengar benda, kita baca surah atas, kerana membaca lebih baik daripada berdiam diri. Apa saya, andainya saya laki-laki, apa hukum saya ambil perempuan bukan mahram bagi adik atau angkat atau kakak angkat? Jawabnya boleh. Yang tak bolehnya mukhalatah tanpa hukum batas syarak. Nah, kita buat dia sebagai kakak akak kita, tak ada masalah. Yang ni kita baik dengan dia, kita pergi rumah dia, pergi gata kuih, ada kita buat lauk gata, benda dia tu kakak akak. Kalau gitu harus dan halal pada syarak. Yang kata haram ni kakak akak, nak tanya genda naik dah motor kita, dia naik motor kita khabar atas belakang dia, main akak gitu. Ah tu tak boleh ha. Neh. Ha. Antara tok tua dengan natu puang, jika mereka bersalaman, batal ke dak air semayang? Jawabnya tidak batal air semayang. Bila kita kahwin dengan seorang lelaki, kita lah puang lah, kahwin dengan orang lelaki, dan orang lelaki tu dia ada ayah tak? Ayah lah, orang panggil ayah tok tua kita. Nak makan ayah tok tua lelaki, salam dengan menantu puang, tidak batal. Walaupun lama dia pegang, seminggu lebih, tak batal juga. Dah? Ha, kerana dia adalah mahram. Faham? Tak dikahwin, siapa ke kiamat. Takdir kata dua-dua masuk syurga, tak dikahwin juga dalam syurga. Ini ulasan ulama-ulama. Dah? Ha, kerana dia mahram, atau ala sabili ta'bi, dia panggil mahram, haram, siapa ke bila-bila. Dia ada haram sementara. Nak? Ha, haram sementara macam kakak ipar kita. Lain ni kita nak kahwin dengan kakak ipar kita, kita kena cerai dengan adik ipar kita. Nampak? Ha, habis hadah adik ipar, adik ipar dia, bini kita habis hadah, baru boleh kahwin dengan kakak dia pula. Ha, ada pun pak tok tua, tidak patai semayang. Adakah mengangkat adab so sudah dikirim mengambil wuduk? Jawabnya bukan dikirim mengambil wuduk, tapi dikirim telah terangkat hadah yang kecil. Batu siapa yang mandi akak ada besar, maka terakak ada kecil, sunat dia mengambil wuduk saja, tidak wajib lagi. Faham? Jika perkara yang membatalkan wuduk masih akak ada besar, adakah sah mandi wajib? Jawabnya sah mandi wajib. Neh, cuma wuduknya terbatal. Neh. Bolehkah wuduk yang diambil sebelum akak ada besar digunakan untuk semayang? Boleh, jikalau kita ratakan air seluruh tubuh. Kerana mandi dengan niat mengambil wuduk, tak ada masalah. Contoh, ni ada dalam kolah, dia pun tergelang dalam kolah, masuk dalam kolah, niat mengambil wuduk. Faham tak? Bila niat mengambil wuduk, terakak dah habis segala anggota dia. Terakak juga kata setengah ulama fiqh, walaupun dah niat mengakak hadah yang besar, nak, walaupun ada khilaf, tapi dia masih boleh mengerjakan semayang. Kerana bila dia buat perkara yang menyebabkan jadi sah mandi, maka boleh sembahyang. Soalan seterusnya, boleh tak?